Kita buat tedarugung polkadot merah putih yuk. Pertama, panaskan penggorengan. Nah, ini buat bentuk motif polkadotnya. Kita tuang sedikit-sedikit adonan merah sampai dia berbentuk lingkaran kecil. Setelah mengering, yang kita bisa timpah dengan adonan putih, lalu masak hingga pinggirannya mengering dan tidak basah lagi. Angkat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita isi dengan unti kelapa. Lipat, lalu gulung. Nah, lakukan hingga adonan selesai. Resep lengkapnya ada di video sebelumnya ya. Jadi deh, dadar gulung polkadot merah putih.